Halo guys, balik lagi dengan gue Agung90. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi event selama masih hangat untuk hari yang keempat. Dan di sini kita langsung aja lihat yang pertama. Ini yang masih Sarah. Dan kirimkan dalam waktu 95 detik tanpa berlari atau terkena damage. Jadi bisa terbang, bisa boleh juga kita manjat. Ya ini nggak boleh lari aja. Kita terima dulu. Sama nggak boleh kena damage guys. Oke. Kita mulai langsung ngantar. Oke, ini yang pertama udah selesai. Ini gampang banget untuk yang pertama. Nice, jadi kita langsung yang kedua, kita lihat dulu di sini. Yang kedua itu kirimkan dalam waktu 110 detik tanpa terbang, berlari atau terkena lempan apapun. Jadi kalau misalkan kalian kena damage ini masih bisa. Kita nggak boleh terbang, nggak boleh lari cepat, sama nggak boleh kena lempan apapun. Ambil tempatnya seperti biasa. Yang kedua di Wang Suin. Oke, udah sampai dan yang kedua juga lumayan mudah. Dan sekarang yang ketiga kita cek lagi. Yang ketiga itu kita kirimkan dalam waktu 115 detik tanpa terbang, memanjat atau terkena elemen apapun. Jadi untuk yang ketiga ini kita masih bisa lari cepat. Kita terima pesanan dan kita bakal langsung ke Liu Harbor. Oke, ini dia. Sekali lagi kita baca, kirimkan dalam waktu 115 detik tanpa terbang. Nggak boleh terbang, nggak boleh manjat, dan nggak boleh kena elemen apapun.
お前って本当ぶっ。Oke, jadi yang ketiga ini agak susah guys, soalnya kita nggak boleh kena elemen apapun, terus di sana juga banyak musuhnya yang pakai elemen listrik, ada yang ini juga pakai yang tombak, pakai yang panah itu, ada panah es, panah api. Jadi yang ketiga ini lumayan sulit. Kita ambil dulu. Oke, jadi itu tadi ketiga cara untuk event selama masih hangat di hari yang keempat. Semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.